Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk sekarang kita coba mempraktekkan cara melepas mesin dari rangka dari bodi motor. Oke, lanjut. Pertama-tama kita buka tutup mesin bagian depan, membuka 5 baut pakai obeng, oke, tutup mesin depan sudah terbuka. Selanjutnya kita buka dulu baut shock belakang yang menempel ke mesin. Oke, baut shock sudah terlepas. Lanjut membuka kabel gas. Kabel gas yang terhubung dengan karburator. Oke, sudah terlepas. Sekarang lepas juga baut massa. Baut massa yang menempel ke bodi, ke rangka. Lanjut soket-soketnya juga dicopot. Semua soket yang menghubungkan antara kabel-kabel yang di mesin yang terhubung ke rangka semuanya dicopot. Menurut saya ini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling gampang. Baut-baut yang dibukanya juga nggak terlalu banyak, terus mudah dilakukan, dengan sendiri pun bisa. Dan yang paling terpenting, terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Juga share apabila video ini bisa bermanfaat buat Anda dan juga orang lain. Lanjut, simak terus videonya, guys. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas kabel busi. Oke, kabel busi udah terlepas. Lanjut as ayunan kita buka juga. Ini as yang menghubungkan antara mesin dengan rangka dengan sasis. Oke, murnya sudah terlepas. Lanjut buka kabel rem belakang. Baut pengikatnya yang ada di dekat standar buka juga. Oke, sudah terlepas. Lanjut membuka tutup udara CVT. Ini dibuka karena kita akan melepas selang bensin yang menuju karburator. Biar mudah menjangkaunya gitu.
use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Oke, udah terlepas juga. Lanjut buka juga selang keran vakum yang menuju ke manifold. Oke, dirasa udah semua udah lepas. Yang menghubungkan antara mesin dan sasis semuanya udah lepas. Tinggal narik satu as yang tadi yang umurnya udah dicopot, satu as setengah. Ini saya pakai dongkrak. Kenapa? Karena agar bisa dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, tanpa dibantu oleh satu atau dua orang. Ini cukup dilakukan sendirian bisa. Oke, bisa dilihat udah terlepas. Sekarang tinggal dipisahkan. Perhatikan. Iya. Udah terlepas. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.